Ya, saya kira kesempatan dari pemohon itu membuktikan dari permohonannya sudah selesai. Di MK ini yang paling penting dari hierarki alat bukti, yang nomor satu itu alat bukti surat. Sedangkan keterangan saksi, keterangan ahli itu adalah alat bukti ketiga. Nah, bukti suratnya seperti kita lihat kemarin mengatakan beberapa kotak plastik itu ternyata tidak sesuai dengan hati. Maka ada beberapa alat bukti yang ada di dalam bukti bukti, tapi kenyataannya tidak ada alat buktinya. Dan kemudian sudah diberikan kesempatan mengajukan saksi begitu banyak, sampai 15 orang. Tapi tidak ada satu saksi pun yang dapat membuktikan ya, bahwa memang benar terjadi kecurangan dan terjadi pelanggaran secara TSM-nya. Ya. Jadi ada saksi ibu-ibu misalnya dari Kalimantan Selatan hanya menerangkan apa yang terjadi di daerahnya dan hanya post up yang hidup orang anggotanya, tentu terjadi pada tahun 2018, dia merasa diancam, tapi kemudian tidak ada lanjutannya. Ya. Ada saksi juga dari Kabupaten Batubara, dia menceritakan bahwa ada seorang aparat polisi yang viral video di daerahnya yang menyerukan supaya rakyat memberikan dukungan kepada Pak Jokowi, Pak Maruf Amin. Tapi ketika ditanya, sejauh mana pengaruhnya, siapa itu polisinya, ya, apakah dia Kapolres, apakah apa pakannya, dia tidak bisa terangkan sama sekali. Dan tidak, jika ditanya kemudian di Kabupaten Batubara, yang mana siapa, yang mana Pak Prabowo, jadi tidak bisa mereka membuktikan terjadi kecurangan secara TSM.